sangat berterima kasih kepada PB Jarum yang menyelenggarakan audisi di tahun 2018 ini serta setelah di tahun 2017 yang tentu bisa menyalurkan bakat mereka untuk mencapai prestasi yang tentu mereka inginkan. Kita dari hasil rapat tahun lalu untuk PB Jarum sendiri itu akan memfokuskan lebih kepada untuk mencari bibit di tunggal menteri.